Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laba-laba pembohong. Suatu hari, di sebuah hutan berbukit-bukit, angin beristirahat setelah sekian lama bertiup. Di puncak bukit, di balik batu besar, angin tertidur panjang. Sementara itu, para binatang mulai merindukan angin. Mereka pun mengirimkan laba-laba untuk mencari angin. Laba-laba berangkat mencari angin di atas bukit. Tidak lama, laba-laba menemukan angin dan membangunkannya. Angin tidak suka tidurnya diganggu oleh laba-laba. Angin pun mengusir laba-laba dan kembali tidur. Karena laba-laba berjalan dengan perlahan, butuh waktu yang lama baginya turun dari bukit. Dalam perjalanannya, dia bertemu lalat yang juga dikirim untuk mencari angin. Laba-laba berbohong kepada lalat dengan mengatakan bahwa ia telah menemukan angin dan berhasil membujuknya. Padahal sebenarnya angin mengusir laba-laba. Mendengar berita bagus itu, lalat pulang lebih dulu dan berencana mengakui bahwa ia yang terlebih dulu bertemu angin, bukannya laba-laba. Ia berharap akan mendapatkan pujian dari para binatang. Rencana berjalan lancar. Ia tiba di bawah sebelum laba-laba dengan berbohong. Lalat menceritakan perjalanan beratnya untuk menemukan angin. Para binatang merayakan keberhasilan lalat dan memuji lalat setinggi langit. Sementara saat laba-laba pulang, ia diusir oleh para binatang karena tidak berhasil menemukan angin. Sejak saat itu, itulah laba-laba dan lalat menjadi musuh. Laba-laba sengaja membuat jebakan untuk membunuh dan memakan lalat. Sementara itu, angin sudah bangun dari tidur dan mulai bertiup kembali. Pesan moral dari laba-laba pembohong adalah, jangan suka berbohong kepada teman atau siapapun. Jika kita berbohong, akan dijauhi oleh teman. Nah, tidak mau kan kalian dijauhi oleh teman-teman kalian? Makanya kalian harus selalu jujur. Belajarlah jujur walau itu tidak enak bagi kita atau tidak bagus. Sifat jujur adalah mulia dan disukai Tuhan. Nah, Allah Subhanahu wa taala sangat menyukai umatnya yang jujur. Oke, cukup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.